bisa buka satu tangan saja. Oke. Ini sudah terbuka. Ini bagian footrestnya bisa diluruskan. Dan ini kanopinya, bisa dilihat ya, ini kanopinya tuh bisa di-extend. Tinggal dibuka aja gripnya. Nah, ini bisa dibuka sampai agak bawah. Dan pada bagian atas, ini tuh dia ada windows. Jadi kita bisa pantau si kecil apakah sudah bangun atau belum, bisa dilihat dari atas. Dan di bagian belakang juga dilengkapi dengan jendela, windows-nya. Nah, ini windows-nya gede banget. Jadi selain sebagai jendela untuk ngintip si kecil, juga bisa untuk sirkulasi udara. Dan bagian belakangnya ini tuh bisa digulung-gulung. Lihat deh, seperti ini. Dia juga dilengkapi dengan tempat taruh botol minum di bagian sini. Jadi kita kalau misalnya mau bepergian sama si kecil, kita tinggal taruh botol minumnya itu di sini. Jadi lebih gampang ketika si kecil mau minta minum, kita tinggal ambil dari sini. Dan di bagian handle-nya di sini, bagian bar-nya ini tuh dia dari kulit. Itu dari kulit. Jadi bikin kita lebih nyaman untuk dorong. Gitu. Jadi nggak licin. Nah, pada Philly Drive ini dia dilengkapi dengan bantal, bantal tambahan seperti ini. Ya, jadi si kecil nggak perlu bawa bantalnya lagi. Tapi kalau misalnya kita lebih nyaman dengan bantal yang biasa dipakai oleh si kecil, kita tinggal lepasin yang ini aja. Lepasin terus disimpan dan ganti dengan bantalnya si kecil. Nah, pada Philly Drive ini dia itu lebih tinggi dibanding Philly Travelite. Untuk menaikkan senderan pada stroller Philly Drive ini, kita tinggal tarik tuasnya dan dorong ke atas. Nah, seperti ini jadinya. Jadi si kecil bisa duduknya lebih tegak gitu. Dan pada bagian keranjangnya, keranjang shoppingnya ini yang di bagian bawah ini cukup besar. Jadi kalau misalnya kita mau shopping ya, barang belanjaan ibu-ibu biasa banyak banget. Jadi kita bisa taruh beberapa di bagian bawah gitu. Ataupun misalnya kita mau taruh susu, taruh makanan, atau taruh voucher, atau segala macam deh. Segala keperluan yang menurut mom penting pada saat kita keluar, tinggal ditaruh aja di bagian keranjang shoppingnya. Travelite dia nggak ada seperti Pegas, cuman di bagian roda depannya lebih bisa muter 360 derajat kan. Untuk Philly Drive emang dia lebih besar, jadi barang-barang juga jual lebih banyak muat dibanding Travelite. Ini bisa dibuka cukup dengan satu bagian seperti ini, untuk anak bisa masuk ke dalam nih.